Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal ibu tak restu tak terima perkahwinan Syamsul Yusof. Syamsul, jangan jadi munafik. Itu reaksi ibu kepada pengarah Syamsul Yusof, Datin Fatimah Ismail, susulan pendedahan anaknya yang mengesahkan sudah berkahwin dengan Ira Kaza di Thailand hari ini. Fatimah ketika dihubungi berkata dia mengetahui semua masalah dan konflik dalaman rumah tangga yang ditimbulkan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial. Menurutnya, dia juga tidak merestui dan redha dengan perkahwinan kedua anaknya itu. Saya tak redha dan tak terima perkahwinan kedua Syamsul. Saya baru dapat tahu tadi selepas diberitahu oleh Syamsul. Tapi saya cakap tak redha dan tak izinkan. Dia beritahu saya selepas dia berkahwin, katanya kepada Harian Metro. Dalam masa sama, Fatimah mendedahkan pengarah filem munafik itu menafikan menjalin hubungan dan sudah berkahwin dengan Ira. Sebelum ini tak mengaku. Dia bermati-matian cakap dia tak kahwin. Orang buat fitnah katanya dan mahu saman orang yang buat cerita. Namun hari ini dia mengesahkan segala-galanya. Sekali lagi nak tegaskan saya tak izinkan dan tak redha atas perbuatannya itu, katanya. Terdahulu, Fatimah menerusi Instagram meluahkan perasaan memohon Allah memberikan yang terbaik terhadap dua cucunya yang juga anak Syamsul. Semoga Allah gantikan ayah yang lebih baik untuk cucu-cucu saya, tulisnya. Perkongsian ini menerima reaksi simpati dari pengikut agar doanya ini dimakbulkan. Tidak kurang ada yang mengucapkan terima kasih terhadapnya kerana menjadi mertua yang baik terhadap menantunya, Puteri Sarah Liana. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.